Oke, Lur. Kusi sambal burung ya. Kok udah bisa? Lulululul. Ini masuknya mana gitu? Halo, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Kali ini aku dari ini jenenge Karang Pandan. Ya, Karang Pandan ini ada depan ada percabangan. Kalau kanan ke arah Tawangmangu, kalau kiri ke arah Ngargoyoso atau ke Muning. Nah, ini sekarang aku mau ke Ngargoyoso karena aku tunjukkan rute menuju tempat wisata baru, Dulur. Namanya apa ya, Ngargoyoso Waterfall atau air terjun Ngargoyoso. Oke, ini rutenya dari sini, aku mulai dari sini ya. Kemarin udah aku pelajari dari Google Maps. Ya, semoga bener titiknya. Amin. Kita akan cari tahu bersama-sama habis ini dulu. Sekaligus ini update jalur ke Kemuning atau ke Ngargoyoso. Ini setelah libur lebaran ya. Jadi alhamdulillah kemarin ini tanggal 17 hari Rebu. Kemarin itu Selasa. Itu aku ya sempat jalan-jalan ke Solo, jalannya sepi lur akhirnya. Perantau-perantau pada kembali ke perantauan ya. Selamat bekerja dulur-dulur perantau. Semoga berkah ya. Rezekinya makin melimpah begitu kembali ke perantauan. Ditunggu saatnya kembali pulang ke Solo lagi. Amin. Oke. Okay. Nanti kondisi jalannya kayak gini. Nah, menurutku masih kurang bagus nih jalan ke Kemuning ini. Libur lebaran juga nggak diperbaiki. Jalannya isi rada bolong-bolong. Sempit juga. Harusnya rute menuju tempat wisata favorit kan dileparin gitu kan. Oke. Cek kamera. Ambunya mulai ada dikit, tapi habis ini aku akan memantau. Kameranya, lensanya. Seperti biasa, penyakit musim hujan, lembab, dan perbedaan suhu antara lensa kamera dengan di luar. Lensa kamera kan panas, sementara di luar ini dingin, sudah di kaki Gunung Lawu. Saya ini kayaknya ada embunnya sedikit, akan aku lap dulu. Saya menepi. Ini mau ngono bangunan. Oke, kita maju lagi. Nah, udah lebih clear lensanya. Mungkin habis ini akan ngembun lagi. Dan ini, wow, ini jam 7:30 tapi udah berawan. Gunung Lawunya nggak kelihatan dari sejak aku berangkat tadi pukul 6. Sebenarnya di atas sana kabut tebal dan anginnya cukup kencang. Waduh. Ya, entah apakah tahun ini akan kembali mendaki Gunung Lawu. Menarik juga. Ya, jelas awal-awal pendakian akan ada video ke Gunung Andong lagi ya. Andong, Prau. Terus mana lagi? Penanggungan mungkin. Oh, menarik. Kemudian habis itu bertahap ke gunung-gunung yang tinggi. Mungkin Merbabu, insya Allah. Udah lama nggak ke sana. Oke, lihat terus melaju. Ini jalan utama ke Kemuning. Kecamatannya Ngargoyoso ya lur, kalau kebun teh Kemuning itu. Terus melaju. Wah. Dat. Ini April, pertengahan April ya, harusnya masih musim hujan. Biasanya mulai peralihan musim hujan ke kemarau itu adalah pertengahan Mei. Nah, itu langitnya udah cerah itu. Kalau ini sih masih wajar kalau hujan-hujan ini. Depan harusnya Gunung Lawu menjulang tinggi kelihatan, tapi ini berawan di sisi timur. Nah, ini aku akan lurus lewat Kampung Karet. Nah, pokoknya pertigaan. Wow, dalannya sampai tapi alhamdulillah. Nah, ini lho, dalan ini dicorak lus ini kan apa? Jalan wisata-wisata elek. Nah, itu depan ada Kampung Karet. Terus melaju. Oh, good. Jalan guys dan nani. Oke, update-nya seperti ini ya, Lur. Lo di beberapa videoku dulu itu misal jalannya masih aspal, bolong-bolong itu berarti masih jelek. Ini udah bagus.
ya semoga diteruskan ini pada masa pemerintahan bupati selanjutnya, entah siapa yang jadi nanti yang memimpin Karanganyar, jalur menuju tempat wisata terutama dan juga jalur di permukiman ya. Nah, ini Kampung Karet. Nah, ini pohon karet ya Lur, yang belum tahu. Adem ya Allah. Embun nih lagi kamera nih. Aku cek. Enggak. Good. Nah, depan itu Gunung Lawu. Nih, ada undangak ini kita. Nah, lagi ini kan kameranya fokus ke jalan, jadi agak gelap untuk area gunungnya. Oke. Wah, sudah lama tidak merasakan udara dingin gunung. Lebaran kemarin seminggu aku di Jawa Timur, panas sih, dan juga akhir-akhir ini emang udara cukup panas. Sumuk jadinya ya, pada ambulan. Nah, ini harus hati-hati. Ini jalan utama Karang Pandan ke Mending. Iki anake Pak Juliat Mono. Pak Juliat Mono itu Bupati Karanganyar sebelumnya. Aku nggak peduli siapa yang jadi, Lur. Wong aku ora nyoblos Bupati Karanganyar. Aku masih solo, jadi milih penerusnya Mas Gibran besok. Dan perlu diketahui ya, semoga aja siapa jadi yang jadi Bupati Karanganyar nanti jalannya diperbaiki. Dan di permukiman, amin. Oh, dari sini juga udah bagus. Ya, tapi udah retak-retak gitu nih. Apa cor-coran nih? Ini jalan kabupaten kan dia kalau di sini. Bagus lah. Ini akan lurus terus. Sebenarnya bisa nyedat apa jalan tembus tuh lewat kiri itu. Tapi akan lurus terus. Lebih baik lewat jalan utama akan aku tunjukkan. Itu sebelah kanan itu arah ke Tawangmangu. Bisa ke Tawangmangu dari sini, tembusnya tuh Grojogan Sewu lewat Telaga Madirda. Aku dulu pernah jalan tembus dari Telaga Madirda ke Tawangmangu, ada di videonya ada. Nah, ini beloknya sini Lur, beloknya sini, itu kan ke air terjun Jumok, Telaga Madirda, terus ada jalan juga ke Tawangmangu. Tapi ya jalannya masih sempit, kurang bagus gitu. Ini videonya aku sertakan di deskripsi, kolom komentar atau pojok kanan atas. Kalau lupa ya maafkan saya. Oke. Lawu yang sudah berawan, sudah berkabut. Untungnya tempat yang akan aku kunjungi sekarang enggak memerlukan apa ya, pemandangan yang cerah. Lurus terus adalah kawasan Candi Ceto. Candi Sukuh. Ya, ini Candi Sukuh di depan sana. Nah, lama kata Candi Sukuh itu lurus terus. Candi yang kayak Suku Maya itu loh. Ada Tenggir Park juga. Ini aku mau belok kiri. Terus ikuti jalan utama menuju Argoyoso. Pusatnya Argoyoso. Sebelah kanan itu ada air terjun Parang Ijo. Menarik. Ademe, ademe. Oke, nah ini jalannya masih lawas nih. Duh, jalan si elek ya gitu, ora lanjut. Ya mungkin keterbatasan dana atau apa gitu. Tapi semoga dilanjutkan pada masa pemerintahan bupati selanjutnya. Itu, Karanganyar tuh salah satu yang arjun itu adalah infrastrukturnya dulu ya. Oh, jalannya dihapisik. Hati-hati 50 meter lagi jalan rusak dan berlubang. Oke, ya, dan. Oh, sepertinya ini udah diperbaiki juga, alhamdulillah. Walaupun nggak dicor ya, pakai apa ya? Ditambal. Ya, tapi mendingan daripada bolong-bolong kayak dulu. Dulu di sini parah nih, tapi ini ya jelek lagi. Oh, sayang sekali. Dan tenang sekali Lur, sepi sekali saat udah lewat libur Lebaran kayak gini. Pas hari biasa nih, hari Rabu seperti biasa tanggal 17 April. Semoga bener ya tanggalnya. Itu kalau pas hari libur itu biasanya rame sih, rame.
Di sini juga ada rute jeep, jeep wisata Kemuning. Ngargoyoso. Ini ada masa kecamatan Ngargoyoso ya. Sebelah kiri ini ada Aziziah Resto. Ini bisa apa ya, naik jeep dari sini juga. Oke. Nah tadi itu dulur, kalau apa ya, aku kan bilang ada jalan tembus, nah itu tembusnya langsung sini lur. Itu belok kiri tadi, nah itu terus lewatnya sini. Ketemu lagi di jalan utama menuju pusat kecamatan Ngargoyoso. Oke. Ini ada rumah makan Segoro Ijo 2,5 km lagi. Di sebelah kiri ada Senata Adventure, itu adalah River Tubing. Menyenangkan sekali. Masih pada tutup. Sepi, enak banget naik dolan pas keong ngene iki lur. Mantap. Ya, aku mau belok kanan. Desa Girimul ya. Saya tak cek Google Map dulu ya. Oke lur, jadi tadi sekalian ngelap lensa lagi. Alhamdulillah. Baik, ngecek tutup, oke, aman. Ah, ini sampai di Kebun Teh Kemuning. Sudah balik berhenti di sebelah kanan. Oke, masuk Kebun Teh ya. Kebun Teh Kemuning, oke. Ini mau lanjut, kalau misal lanjut ke itu Kemuning Sky Hills, sepertinya kurang tepat waktunya karena mendung, jadi Gunung Lawunya nggak kelihatan. Ini ada Kebun Teh Ndoro Dongker, masih tutup, masih pagi ya ini, masih jam 8 belum ada, tapi udah seberawan ini. Ada petikan lagi, itu belok kiri, ikuti jalannya gede. Itu ke Paralayang Kemuning, belok kanan. Nah ini The Kemuning Resto, oke, ini sampai di pusatnya Kemuningnya. Awas, gerunjal-gerunjal Kemuning, aduh. Kemuning, Kemuning itu desa kan, kelurahan kan ya. Oke. Masih terus menyusuri jalan utama. Oke, transitnya bis besar yang mau ke Jembatan Kaca Kemuning ke Candi Cetro di sini. Ini pasar, ini Desa Kemuning ya. Ini pasar Kemuning. Mantap sekali dulur. Ada Hiha Susu Segar, bukan Hiha Sky View atau Ocean View, Susu Segar. Oke, ini belok kiri, lewatnya sini dulu. Jadi kalau ke Kebun Teh Kemuning Sky Hill biasanya ke kanan itu lurus, lalu ke kiri ke Air Terjun Ngargoyoso. Oke, baru lur, aku juga baru tahu tempat wisata baru. Semoga aja udah buka ya, harusnya udah buka karena kemarin libur Lebaran. Oke. Aduh, 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 gerunjal, gerunjal. Aduh, aduh lah, ini rusak-rusak ini gitu. Aduh, 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 aduh. Ya Allah Gusti. Nah, ini Bupati Karanganyar selanjutnya harus memperbaiki jalan ini. Harus wajib ini, amin. Ada khas, yes. Mumpung motorku habis ini butuh perbaikan. Ah, gerunjal. Oke. Terus maju. Dalane bolong-bolong ini kayak menghindari ranjau darat ya. Duh duh Gusti, nanti truknya nganan-nganan gak ya. Malah truknya ngiri ya Raden. Pitoki.
sing kudune ning kiri malah ning kanan, sing ning kanan malah ning kiri. Aduh, gimana ini? Padahal Kemuning salah satu destinasi wisata. Kenapa jalannya jelek kayak gini? Aduh, aduh, aduh. Ini masyarakat kalau pas ada anu kampanye Bupati Karanganyar, tolong tanyain apa, apakah dia berjanji akan memperbaiki jalan. Itu pilihlah yang akan memperbaiki jalan di Karanganyar. Semen Negeri 1 Ngargoyoso. Itu ya, dulur-dulur Karanganyar. Saya minta tolong karena saya nggak berhak mencoblos pas pilkada besok di Karanganyar. Oke. Itu. Oke. Jalannya turun. Waduh. Karena dicor nih jalannya ini. Orang makan WK-WK ngakak. Oke. Masih menyusuri jalan utama. Ini bukan jalan utama ke Candi Cetho, ke Kemuning Sky Hills, tapi ya anu sih. Kalau dari arah mana ini ya? Dari arah Sragen mungkin. Dari Sragen mau ke Kemuning bisa lewat sini. Nggak perlu lewat pusat kotanya Karanganyar. Oke. Masih terus. Duh, saya naik terus kisuh yang terus ditandani jalannya masih. Kirain lebaran kemarin jadi momentum untuk memperbaiki jalan, tapi ternyata enggak. Padahal tempat ini habis dilewati banyak, tentunya banyak pemudik, wisatawan yang mau ke Kemuning dari Sragen gitu. Aduh, malu-maluin nih, pasti batin piye pemerintah Kabupaten Karanganyar dalane rusak. Oke. Kalau menurutku ya, bagus enggaknya suatu pemerintah daerah itu bisa dilihat dari kondisi jalannya dulu. Kalau jalannya bagus berarti kan ya bagus pemerintahnya biasanya. Oke. Tapi ya tadi alhamdulillah udah ada beberapa perbaikan jalan-jalan dicor di Gondangrejo itu juga jalannya ada yang dicor bagus dan ya, alhamdulillah. Seenggaknya ada perbaikan jalan. Ya semoga diteruskan sampai ke sini, amin. Oke, ini sudah cukup mulus alhamdulillah. Ini jalan di Karanganyar Kemuning di sini itu juga menanggung beban yang cukup berat karena dilewati truk-truk air, truk pengangkut air yang mengangkut air dari Kemuning, mata air. Di sini kan airnya melimpah selama Gunung Lawu tetap terjaga. Jadi ada mata air yang dialirkan ke truk-truk gitu dan dia didistribusikan ke kota Solo buat itu loh apa galon isi ulang gitu loh. Aku juga galon isi ulang lur dari air lawu seger banget lur. Oke. Waduh. Terus melaju, terus. Mana sih itu tempatnya? Ini apa ini? Kecamatan Ngargoyoso. Oh, Camat Ngargoyoso. Oh, di sini ternyata. Nah, ini dia tempatnya Ngargoyoso Waterfall atau air terjun Ngargoyoso. Oke, lur. Wes sama burung ya. Gonggo udah bisa. Ini masuk di mana itu? Di situ dia. Perjalananku kali ini ke Ngargoyoso Waterfall. Nanti aku akan parkir di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aku masuk dari sini ya? Lebih jading ini. Ini tempat makan bidaler. Namanya Prasravana. Oke, aku akan coba ke sana. Semoga buka. Amin. Peace ya.